Halo Chess Lover, lagi-lagi kita dalam series menebak langkah Grandmaster ini permainan Herman Clemens menghadapi Frederick Smith pada tahun 1862, di mana hitam memainkan gajah memukul pion mengancam kuda, kuda ke E4 di sini mengancam menteri, menteri berpindah ke B4 mengancam benteng, sebelum menyelamatkan benteng kuda ke E6 skak, raja ke E8, kuda ke F6 skak, raja ke F7, dan kuda ke G5 skak. Kita lihat apabila diterima kuda ini cukup berbahaya ke depan kombinasi yang dilakukan raja ke F8 dan disinilah bagaimana putih menyelamatkan benteng langkah spektakuler gajah ke A3 mengorbankan gajah diterima maka menteri ke E6 ancaman skakmat kuda ke D8 mencegah skakmat maka menteri tetap ke F7 skak kuda menerima maka kuda ke E6 skakmat teman-teman. Kita lihat bagaimana kombinasi ini. Follow untuk tips selanjutnya. Thank you.